Subscribe itu gratis, geng. Percuma aja, geng. Tekan tombol subscribe-nya, geng. Mantap kali. Ya, sekali lagi lah. Kita buat aku gini-gini macam ni lah. Yelah, biasa lah. Ha, orang kaya lah. Bapak kau tu askar je. Kau tanya cacah lah ni. Apa, orang kaya. Aku bapak aku ni, menteri pengangkutan. Bukan bapak kau askar. Kau... Dia pegang. Dia memang askar. Dia memang askar. Tapi dia bekerja bagian macam ni. Jaga kenderaan semua ni. Oh, saya masuk je lah. Masuk je lah. Jauh-jauh tepi lah. Apa dia? Jauh-jauh tepi ada banyak lah. Jauh-jauh tepi? Bapak kau apa? Makan rasuah je kan? Mana? Adalah. Saya makanlah sikit. Oh, ya? Lagipun dia bekerja tu pun dia tak bagi kat bapak aku. Dia bagi kat aku. Bapak aku bagi aku lah. Sub kat aku. Oh, dah bagi sub kan kau, eh? Haa. Gila lah. Nampak je macam ni aku kan. Macam bodoh-bodoh macam ni. Tak, kau bukan nampak macam bodoh. Kau memang bodoh tu. Memang bodoh. Oh. Oh, melawak je. Melawak je. Relax lah, cik. Takde okey beraya terus suara. Ya, aku nak cari ni. Apa si Ojak. Tak tahu dekat mana ni. Mak Ujah ni sedia selalu lepak-lepak pantai. Tapi tahu lah pantai mana. Kira Tok Mamu tadi tu dah meninggal ke? Aku tembak bagi kaki tadi, aku spam. Oh, aku tembak dia punya ni lah, tengkuk lah. Aku tembak yang pusat. Tengkuk confirm gone. Ya. Kalau dia hidup lagi tu, mesti pelik lah. Aduh, wait, call Ojah tu. Kita nak usik dia, nak bayar dia. Atuk mesti tak minta nombor dia. Ya, aku tak ada nombor dia. Aduh, tu apa benda lah, Dutuk? Entah. Bukan tu cucu kau yang... Ya, bukan cucu kau yang rumah mega tu. Tuk, 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 Tuk tibai Tuk punya cucu tu. Eh, tak. Kau ni takkan kau nak tibai cucu aku. Mana tahu, dah lama tak dapat. Ada kot, dia kan bapak motel kot. Tadi kan? Motel? Motel lah. Kan dapat marking tak? Tak ada? Buat GPS pada dia ni. Sekejap, aku betul. GPS pada dia ke? Haa, tu. Uish. Aduh. Tak apa, menebak tau. Sekejap. Apa tu? Tak tahu aku, siapa yang menebak ni. Kiri je kot. Oh, hospital tu. Okay, ni kau. Awak tembak saya. Macam kau sudah. Kenapa awak tembak saya? Oi, apa hal ni? Tak, dia tembak saya. Awak boleh disabar yang salah atas percubaan pembunuhan tau. Dia tembak saya. Eh, ini tempat. Ini tempat Tiago ni. Kenapa kau tembak-tembak? Tembak saya. Tak apa, tak apa. Aku tunggu dia ni dulu. Tunggu dia bangun dulu. Kau kenal aku kan? Betul. Gila lah dah jadi jaga farmasi sekarang. Wih, mantap lah orang ni. Gila lah Zubi. Dulu bodoh-bodoh Zubi. Zubi, Zubi. Saya bukan Zubi, saya Zuin. Ah, Zuin, berlupa lah suara tu. Dulu bodoh-bodoh dengan aku belakang. Aku belakang sekali, dom depan aku dengan bayan duduk. Wih, bodoh-bodoh saya jadi kena. Main kau nak dengan aku. Aduh, gatal bentuk lah. Oh, ni siapa pula ni? Ah, dia bangun, dia bangun. Tanya dia. Kejap, saya nampak bayang-bayang. Assalamualaikum.
Salam. Salam eh. Itu. Puli. Apa? Yeah. Oh, tak parking dulu. Jangan parking macam ni. Okay, sorry tuan. Saya parking dulu. Okay, baik tuan. Ini siapa nama kau ni? Tuk. Ni kami ni jumpa budak ni nak pi sebat dia tak tahu ni. Jangan buat alas. Tak apa saya tengok. Atuk jangan bagi dia. Nak jumpa weh, hang kat dah weh. Okey. Kita mungkin ke sana juga kut. Dengar kut. Dengar bunyi. Apa tu? Hang cuba kut dong. Tanya ada dengar ke tak? Kita dia bunyi tadi belakang. Dia call aku. Aku dengar bunyi radio dia semua. Gumuk. Oi. Mangsa seterusnya ni. Oi. Dia nak tunduk ni. Hello. Tuan anggota ni tuan buat apa? Eh tuan, aku punya suara dong. Ha. Dengar bunyi apa-apa? Sini ingat tadi. Dengar. Wei, apa sih boy? Tuan. Takkan gicu jauh tu macam tu. Eh, cik. Tuan. Tuan ni polis. Tuan, apa benda tuan buat anak dawu macam ni dalam kereta? Dia pasal. Bagilah saya cerita dulu. Apa dia? Bagi saya cerita dulu. Haa, cerita. Rumah galam. Rokol. Bila masa saya berdua buat. Rokol. Weh, tuan, apa benda ni tuan? Berat ni tuan. Tadi dia suruh. Haa. Ni, jalan. Bila dia jalan, saya kan menjaga keamanan rakyat ni. Okey. Ya, betul. Jom. So, saya kena jagalah keamanan rakyat dan dengar apa yang rakyat nak. Tak, masalahnya saya nampak daripada belakang. Tak. Tangan tuan kat kepala jatuh. Dia, lepas tu tuan macam paksa. Bawah. Apa benda tuan? Bila masa saya pegang dia, saya tak pernah pegang dia. Habis tu tuan. Tok polis juga tu. Kita dah jenis betul lah. Gincu dia jatuh. Gincu jatuh. Ojak sikit. Tok. Pegang dia tok. Kita pump kat mana-mana tok. Gincu dia ada dekat seluar tuan tu. Kita ni kau ikut aku. Okay. Sebelum aku rembat muka kau usik cucu aku kan. Saya tak usik pun. Nampak sarung tangan saya. Sampai dia menangis macam tu. Saya pegang. Nombor telefon kau apa? Nombor telefon kau apa? 019-8765. Awak nak try. Sabar. 019? Tolak. Diam. 8765. 8765 eh? Ojah, dia pegang kat mana? Banyak tu. Dah ada. Banyak. Kau pegang dada eh. Memang silap ya bulan. Ani. Cik, betul saya tak pegang. Saya kan anggota polis. Polis. Kau manusia ke? Kau buat apa dengan anak dari orang ni? Dia kan nak jalan-jalan. Dia kata jalan-jalan masuk dalam kereta. Lepas tu kau tonyoh kepala dia dekat kau. Apa nak edit kan kau ni? Kau paksa kepala dia. Bila masa dia tunjuk kepala dia? Kau ni aku nampak, kita nampak lah. Macam mana boleh nampak? Takkanlah. Dari belakang tak nampak. Tingkat belakang, tak tinted. Nak buat tempat macam tu. Kau kata sampah tu. Maknanya awak tahu lah nak buat tempat kat mana? Saya tak tahu. Habis tu? Itu kan public. Okay. Takkan saya nak buat macam tu. Sekarang ni angkat tangan. Angkat tangan. Pandang kat dinding. Pandang dinding. Buang kat saya. Okay. Sekarang ni.
Kata jangan apa-apa pasal saya. Kau mengaku tak aku? Apa? Saya tak buat apa-apa. Kau mengaku kau mengaku tak aku? Sakit. Saya tak buat apa-apa pun dengan dia. Macam tu asal seluar kau basah. Ha. Zip kau terbuka tadi. Incu tadi kan. Incu tu tak connected dengan kau tu, nampak? Awak kejap depan, kejap belakang mana satu ni? Gincu. Mana tahu kau depan belakang? Mana tahu? Pusing depan, pusing depan, pusing depan. Tengok zip tu buka. Zip tu nampak senawan terkeluar sikit. Kau Mel lah, saya cerita je. Cerita. Okey. Cerita dia gini. Okey. Dia minta saya untuk teman dia sebab dia stres. And then kita mula pergi kat farm fair. And then kita pergi pantai. Pantai. Biasalah jalan-jalan tepi pantai tu kan ada air. Aku bagi tahu kau kan. Kau kalau kau nak naik dengan anak dara orang pun semua pun, polis tu, baju polis tu kau buang. Pasal apa? Malu kat ni. Polis punya baju. Saya tak sempat. Dia dah pasal-pasal saya. Saya nak tukar baju. Eh, aku memang tak boleh buat apa lah. Tapi kena, saya tak buat apa-apa kat siapa punya ni. Kena pang untuk. Okay. Satu. Bilang satu. Pusing belakang. Pusing belakang. Pusing belakang. Tiga. Sama. Pusing belakang. Ya, saya pusing belakang. Satu, dua, tiga. Jangan tembak kepala dia, jangan tembak kepala dia, jangan tembak dia. Kita tembak kaki dia. Bagi dia sakit sikit, jom. Dia dah macam 40 S global ni. Sekejap. Han, bila kau sampai? Ay. Tak muat. Son. Dia dah macam 40 S global dah ni. Son. Dah lah. Ya ni kacau ada santu si Oja tu. Sekejap aku nak suruh Oja datang ni pergi tu je. Seorang ni seorang 200 setengah. Eh 2,500. Okay. Ulu aku pasal aku nak bayar kat ni Oja. Hai, kalau dia ada sekali walaupun dia tak ada tadi kena bayar kan. Ya seorang 2,000 lah, seorang 2,000. 2,000. Bayar kan. Ya kita tengok. Aku pergi. Yeah. Tak, engkau mohong. Mohong. Brian baru bagi aku. Eh, jap, tapi kan, apa nak tanya, Oja tu memang tak puas ke? Kau tak payah tanya. Kau tak payah tanya lah pasal nak seorang. Hello? Kat mana? Kau bagi dia tu. Motel, undi ke motel. Jaya, aku bagi ni, location. Sini kan tadi. Baik. Aku rasa hantar motor dia. Apa dia? Aku nak terai apa? Oja. Tok pun minat lelaki tu kan. Kita orang dah memang dapat confirm lah. Degi. Kau tak kahwin pun. Memang confirm. Kau try bagi dia. Kau try bagi dia kumut. Try lah tu. Janganlah tunjuk daripada depan orang. Kau tunjuk daripada depan orang memang dia tak layan lah. Kau nanti sunyi tempat sunyi kan. Eh kau berdarah kaki tu apa lu? Kat celah apa tu? Aku? Ni? Itu... ini darah ke cili? Ini cili! Kau cingit dia! Kau cingit dia! Motor! Takkan aku jerit kot. Gila, cingit banyak teruk weh. Oh, jom. Ulu Baik. Kalau ada job apa kita orang call lagi. Cuci kereta kau tu oi. Kalau pun pergi ah cuci ah. Aku sampai sini. Oi, bodohnya lah ni. Macam manalah tuan Mahmud layan dia kan tadi? Tahu tak apa. Kau aku dengar pun dah tak boleh tahan. Tuan Mahmud tu dah dead ke apa? Aku dah ke hospital dia. Tahu ah. Apa pasal oi? Ambo buat apa? Tuan Mahmud tu, gay boy tu. Gay boy.
Dia boleh bantai tu nyah oh. Seorang tengah. Tapi tu nyah aku. Ya aku sakit ni hanjing. Hanjing ah. Seorang tu dia gone. Oh ya. Yeah. Ingat dibuang lah. Buang lah. Hai, nanti kau bagi tahu dia macam buang lah. Ha, lepas aku siapa? Di mana ada the gun. Unia sayang dia pula sekarang ni. Ya, tunggu je lah. Eh, sembang luar. Jom. Orang tu ni masuk tidur. Biasa lah tu selalu keluar dengan jantan kan. Itu yang penat tu. Penat. Weh, aku bau terlelap ni. Orang kata pun dah berumur kan. Memang dia akan rasa penat lah. Selalu keluar dengan lelaki je. Duk berkumuk dengan lelaki. Betul ya tu. Weh, bukan kau dengar lah Dom ni. So, buat sikit arah-arah. Buat sikit tu. Alah tu. Manalah aku nak pandai benda-benda ni semua. Buatlah sikit. Macam mana? Arah-arah. Ah, memang bunyi suara gay boy lah. Memang terbaik lah tu. Patutlah tu. Memang berminat sangat dengan lelaki-lelaki lah. Tak Han, Han. Kau ingat pun jangan duduk belakang aku. Wey. Tidak tak tu. Kau masih rasa geli-geli lah macam tu kan. Eh, kau pun kau ni lah. Cili penuh kat ni lagi. Selalu pakai singlet je. Tu lah. Kan? Selalu pakai singlet. Kau rasa tak? Rasa-rasa kan? Pakai singlet ni selalunya. Singlet ni. Kan musim panas ni. Singlet kan starter pack untuk gay boy. Oh, ya. Ya. Dia nak tunjuk masa-masa sikit apa benda. Nak bagi gay boy-gay boy suka. Denging. Mana? Tu belakang bengang. Bengang tu aku tak, eh bengang pula aku dengan dia ni. Jap aku nak pump muka dia sekali. Dengar. Senang je. Kau pahal bodoh. Buang. Makcik tu berjoging syok. Nak pergi ni? Tak okey, tak okey. Okey. Apa kata aku ada plan tau. Okay, apa kata? Tu kata hang ah. Apa kata anda? Kita suruh Oja cari budak-budak mana-mana ada kat tepi jalan kan. So Oja ayat dia. So bawa keluar. Lepas tu kita pau budak tu. Boleh? Okey. That's a good idea. Boleh. Bagi lama sikit lah. Bagi dia ni. Layan lama sikit. Tapi okay. Brian, kau kena bercakap sikit Brian. Yelah, bercakap lah tadi kita. Mohong lah. Mohong lah hang ni. Sorry lah. Minyak habis. Dia macam melekat-lekat. Dia pun tak ambil minyak oh. Ha, keluar. Kau lu ajar tu tu. Aku ada telefon dia. Relax. Nah, jauh. Basuh baju. Lagi kita tak ada dom try call lah tu. Ilah. Jealous itu ah. Jealous itu. Ilah jealous itu. Apa dia? Dia bukan jealous aku dengan ni tau, dengan Oja tau. Dia jealous Oja dapat aku pasal aku lelaki kan. Kau tengok pada aku kan, pada aku je. Ya, aku tunjuk dia. Ya. Ah tu tengok tu. Ah tu. Ni apa ni? Oh, suka ni. Suka kan ni? Ya? Ni bawah ni apa timbul ni? Ah nampak. Dia nak pegang. Eh. Oh, jaya. Saya tukar singlet ya tu eh. Suka sembek. Patutlah budak-budak tu semua lelaki. Ya, yeah, sebab tu lah. Dia mana pernah ambil. Ini budak-budak ada perempuan. Tu. Kau tengok singlet tu lagi ni. Saya pakai singlet tu. Kenapa? Suka tak? Ha? Suka tak? Mendung tengok. Alah, malu-malu tu. Dia malu. Malu. Tengok. Tengok. Oh, dia suka tu.
Atuk, suka tak? Tak suka, ada jujur. Okay. Suka? Suka tak suka tu? Beringos tu, Bernanah lingga hidung. Tok, suka tak suka tu? Okay. Weh, kau pakai singlet tu? Dong dengan Atuk ni ni, macam kau tengok. Eh, aku ada bini. Kau baik ke? Dong. Apa dia? Pakai singlet. Kenapa? Dia tanya kau baik ke? Eh tak, kau ingat aku macam Atuk ke? Atuk gay, straight. Bukan bye dah, dia gay. Nak kahwin tu, yang Atuk kata pernah kahwin tu semua nak kaburi mata masyarakat je lah. Eh tak ada lah, so aku guna lah, aku ni cari someone lah nak hilangkan gosip ni. Ya yeah, ke tu, sampai bila tu? Ha? Nak cari someone tu sampai bila? Tak apa. Sekarang aku ni lagi aku straight lah mana. Alamak polis mana? Dia masa untuk redakan pemikiran saya. Apa redakan pemikiran lah, saya. Itu ke, bukan polis tadi tu. Aku tertembak kaki badan semua. Betul-betul. Oh shit, dia betul-betul dia bodoh. Diam. Kita dah tak tutup muka tadi. Tunduk kan. Han, oh impak aku jangan kuat sangat kan. Sakit ni. Han diam pula dulu. Gatal kepala. Bagi saya berfikir lah. Kau nampak tak Atuk tadi bawah macam mana? Sebelah-sebelah mana ni? Kau tak rasa dah. Tak. Han, kepala Han. Kau ni tunduk lah Han. Tak apa lagi polis ni. Alamak, polis. Polis ni ikut dia. Kau dia ikut kita ni? Mana aku tahu. So something dong. Saya lihat. Busi nak banyak ikut. Ya betul ni ikut. 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 Gerak. Baik. Aku pancing dia ni eh. Follow ya. Okay, boleh kita lah. Kita sembang dengan dia. Kau buat apa? Kau tak ada job apa-apa. Kan lepas tu kan kita panggil Oja. Suruh so Oja ayat dia. Okay. Boleh? Okay lah. Alright. Okay, sempit tu. Aduh. Naik eh, gusi. Aduh. Dah. Dah. Aku macam budak aku, seorang aku macam budak aku. Eh, lepak luar tu. Alah, bodoh lah kau ni.
kotak kenapa kepala dia macam tu tadi. Mana? Itu botak lah. Awas, korin dia payah ni. Apa hal lu patah pinggang ke? Terima kasih. Sekarang macam ni? Dekat lah, eh, bodoh. Ui, lu apa hal lu? Tak, kesian tengok. Penat. Uish, gua tengah main yang tu, yang palang tu. Oh, pam. Tak ajak. Aku pergi toilet. Pe, hey, apa job lepas ni? Eh, yeah, hey, korang tak ada job apa? Nombor view lah. Selesai lah. Selesai? Job apa? Job pau. Pusing ya? Ya, pusing-pusing saja. Kau pau orang ke ni? Budak-budak nangoi. Ada awek, jumpa awek. Budak-budak nangoi, budak telur. Saya jumpa awek belakang situ tadi. Oh my, 500 ribu. Awak nak 500 ribu. Oh, dekat ayam belakang. Dengan ayam 1000 telur apa je. Ui, kau pau orang eh. Gila lah. Kau jangan pau-pau benda ni. Kalau kau pau orang, orang pau kau balik kan dia. Ya, pisau. Itu benda untuk sebut pau-pau orang. Pau-pau siapa? Saya tak pau. Dia saja yang pau. Saya tak tipu. Siapa kepala beruk tu? Saya tak tipu. Kantoi rambut belakang. Saya bunyi. Orang baik. Bunyi. Eh, dia kata ada budak apa ni? Saya budak baik. Betul. Eh, kita nak pau dia. Pau yang pakai topi tu. Yang botak tu, budak aku tu. Jok, saya tak ada jok. Eh. Ini tunggu apa kan? Ini lep semang lepa ni. Gua apa? Saya awak semua tak ada job ke? Ha, gua ada job ke? Saya tak ada lagi. Apa? Kalau gua ada job bagi bagi tahu lah. Saya tak ada job. Ah ni yo cakap apa? Apa Han? Awak sebut nama saya. Ada job apa tadi? Lama gila ni. So, saya tanya awak-awak kalau ada job. Share lah sama saya. Job? Mana ada job? Eh, kau kerja apa? Saya kerja kutip telur. Weh, kutip telur ni masuk-masuk ni. Kau jaga-jaga nanti kau kena power ni. Okey. Baiklah. Saya jaga-jaga. Kita orang bagi tahu je lah. Okay, saya tahu. Tapi saya dekat sini tak pegang. Apa dia? Saya dekat sini tak pegang. Saya selamat ke? Eh, boleh. Ya Allah, aku ter. Dia bawa orang ke? Tak tak, yang saya kuat. Saya penat atau tak penat. Kenapa jumpa dia lagi? Dia tak sini sentuh badan. Kau sentuh badan eh? Ya, sabar je. Kau sentuh badan eh? Aku kalau... Eh, sorry tu. Cuba dia ni, cik. Sorry tu. Tunggu dia. Eh, saya pump dah dia. Eh, awak tuduh lagi je. Awak buat apa je kat badan dia? Saya tak buat apa-apa. Memang saya tak nak dekat baju. Ah, kau buat apa dengan dia? Sakit. Aduh, mulut saya lari tu.
Kau bangun, kau buat apa? Kau bangun sekarang. Cucu aku. Ha? Tapi kau buat apa dengan dia? Bagilah cucu tu. Kau buat apa? Ha? Bagi cucu. Kau buat apa dengan dia? Cinta cepat, cinta cepat. Kau bangun sekarang, kau bangun sekarang. Badan saya berlubang. Bangun sekarang, kau bangun sekarang, kau bangun sekarang. Kau bangun, bau kena sikit. Kau bangun. Sama bagi saya cinta. Bangun. Bangun. Sorry, sorry, sorry. Bangun. Sabar je. Kau buat apa kan anak darah orang? Sabar je. Kau nak buat apa ni? Kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Kau nak buat apa? Saya cerita dulu, sakit-sakit. Haa, saya tak boleh. Lepas kejadian tadi. Jangan dekat sangat, jangan dekat sangat. Saya tak buat apa. Haa, cerita. Haa, cerita. Lepas saya cerita sebelum aku baling kapak ni. Cerita. Awak cerita lah, awak tanggungjawab sekarang. Weh, lagi tu nampak baju hitam kan. Pakai cap kan. Yang tu mangsa seterusnya. Baik. Kau bawa dia, kau cakap dia, you ni macam gagah je, macam boleh jaga air. Kau bawa dia pula mana-mana. Repet lah kereta apa semua tu. Sampai buka baju tu, nampak pusat engkau tu. Tak, bila saya dah trauma, dia dah bagi tahu kalau jumpa dia jangan pakai baju polis, saya buka baju. Tak, sekarang ni kau buka baju kan dengan anak dara orang apa semua dalam kereta apa semua. Kau datang kat kita orang. Kau ingat kita orang ni apa? Abang-abang apa? Saya tak guna. Kereta pun. Dia yang bawa kita. Dia kata nak jalan-jalan. Saya nak tidur dah tadi. Kau ni. Jangan biarkan saja. Polis ni tengok minit sekejap. Sorry. Dom. Oja cakap dia raba bahagian badan. Apa dia? Oja cakap dia raba bahagian badan. Kau raba bahagian badan eh? Bila masa saya raba. Jangan pukul belakang. Koma otak saya weh. Sekejap aku tengok belakang kau ni. Belakang kau ni ada tatu weh. Tengok, jap. Tengok. Kau bangun sekarang. Cik. Ya, saya. Nama saya pun cik. Kau lupa kan? Kau pandang dinding ni. Dinding ni member kau. Kau cakap dengan member kau. Ini. Nak aku ingatkan balik tak? Cik kenapa ni cik? Nama apa cik ni? Jari mana yang kau guna tadi? Jari mana yang kau guna tadi? Ya? Yo. Ha? Jari apa? Kau angkat tangan kanan kau. Kau cium balik. Ha, dah. Cium balik. Aku... Apa dia ni? Wah, ini. Tak. Kenapa? Apa yang saya buat kat sini? Bau ni bau punggung. Kau koyak bontot. Ha? Tak ingat apa ni? Kau koyak bontot eh? Tak. Saya tengok aku yang kau dengan perempuan kau. Buat apa? Kau koyak bontot eh? Tak. Buntut tu kat mana, cik? Dia ada kuih buntut tadi? Ya, dia ada kuih-kuih sikit. Kenapa yang berlaku ni? Kau telah celup jari kau dalam lubang punggung. Kau tahu tak itu lubang najis? Tu. Eh, apa yang lubang najis? Kecil tu masa 50 star. Tu masa 50 star. Bangun. Kau bangun sekarang. Kau bangun. Ni nama dia pun ni cik. Dia pukul lagi ke? Rubber tu. Perempuan. Ah, ingat Mimi coklat celup, Bawi. Tak cuy. Mimi cekolah celup. Mimi. Apa cuy? Kau cakap dia. Abang teman jap air apa benda. Yang cap tu? Yes. Betul. Abang teman air. Abang cap. Okay, cerita macam mana ni? Apa yang lubang-lubang buntut ni? Aku tahu. Sekarang ni kau pergi cakap dengan dinding tu. Dinding tu memang kau. Kau cakap sampai dia menjawab. Kau tanya dia apa-apa. Sampai dia menyawut lah. Kemana? Tak apa, awak ikut saya. Jadi kita datang balik. Tengok dia ada lagi tak? Jom. Kita orang datang balik. Bagi tahu aku bila dinding dah bercakap. Celup buntut eh. Wuih. Oja. Ada idea. To change your